semua menundukkan kepala, kita tenang sejenak, kita akan berseduh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Pegawai, dan semua peserta didik yang saya kasih. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, saya mengajak kita untuk menenangkan hati, kita akan memulai seteduh di pagi ini. Seteduh hari ini dengan tema Jangan Cepat Berpuas Diri. Prinsip untuk tidak cepat berpuas diri merupakan landasan penting dalam menjalani kehidupan yang dinamis. Kesadaran akan perlunya terus berkembang, belajar, dan mencapai puncak prestasi dalam berbagai aspek kehidupan sangat relevan. Sikap ini akan membawa manfaat yang signifikan, dan ada beberapa alasan mengapa sikap tidak cepat berpuas diri memiliki nilai yang tinggi. Sikap tidak berpuas diri memberikan ruang untuk perbaikan. Jika kita terlalu cepat merasa berpuas dengan apa yang telah kita capai, kita mungkin melewatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, mengembangkan keterampilan baru, dan mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Kemudian, dalam menghadapi kompetensi dan perubahan, sikap tidak berpuas diri mungkin tetap relevan. Lingkungan yang terus berubah, baik secara profesional maupun pribadi, membutuhkan kesiapan untuk bersaing dan menghadapi tantangan. Dengan fokus pada pertumbuhan, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan. Sikap ini menjadi motivasi untuk meraih tujuan yang lebih ambisius. Ketika kita terus mengejar keunggulan dan tidak puas dengan keberhasilan sebelumnya, kita lebih cenderung menetapkan tujuan yang lebih tinggi dan terus berusaha untuk mencapai. Selain itu, sikap tidak puas diri menciptakan penerimaan terhadap pembelajaran. Orang yang tidak cepat berpuas diri lebih terbuka terhadap pengalaman baru, mengakui kekurangan, dan menerima umpan balik. Dalam jangka panjang, sikap ini membawa kehidupan yang lebih memuaskan, baik secara profesional maupun pribadi. Terus berkembang dan mencapai potensi maksimal membawa kepuasan mendalam untuk mencapai keberhasilan dan berkelanjutan. Waspada terhadap rasa berpuas diri berlebihan adalah kunci utamanya. Rasa berpuas diri menjebak orang dan mengepung mereka sampai waktu yang lebih lama. Tantangan terbesar adalah menyadari keberadaannya dan keluar daripadanya dengan cepat. Demikian seteduh hari ini, semoga seteduh ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Tuhan memberkati.